Kita harus ekstra rajin menyiramnya dan 5 hari 1 kali kita harus melakukan penyemprotan fungisida ataupun insektisida. Makanya yuk saksikan terus tutorialnya. Sahabat tani Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya petani timun suri, alhamdulillah ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan di mana permintaan timun suri pada awal Ramadan biasanya tinggi. Untuk usia tanaman timun suri usia 40 hari setelah tanam, kita hentikan pemupukan baik itu kocor, tabur ataupun tunggal. Namun di sini tetap dianjurkan untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Di sini Admin masih menggunakan fungisida antrakol ya, dan insektisida menggunakan imida yang berbahan aktif imida klorid 25 WP. Selain itu kita juga harus rajin melakukan penyemprotan baik pagi ataupun sore untuk memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh buah, yang mana buah timun suri apabila kekurangan air akan lambat pertumbuhannya. Jadi diharapkan apabila kita melakukan penyiraman pagi dan sore, buah timun suri akan cepat besar dan insya Allah kita bisa memetik buahnya pada awal Ramadan nanti. Oke, selamat menyaksikan video Maman ADJ Channel. Dan semoga kita para petani bisa berhasil mencapai target tonase yang kita harapkan dan juga mendapatkan harga yang mahal ya di awal bulan suci Ramadan tahun ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.